dia bilang, ya udah nanti gini aja, ini pinter loh ini. Dia tuh lebih pinter, lebih pengertian. Kalau ini akalnya banyak tapi di luar prediksi BMKG. Steril ya berarti ya. Betina ikut kakak dari umur berapa? 2 bulan. 2 bulan. Oke, berarti tequila dulu. Kenapa? Sih, kalau dia jauh lebih bisa daripada ini sih kalau untuk pipis training dan lain-lainnya ya. Dan kalau ditegur lebih takut. Kalau ini kayak nggak takut mati. Ya ideal. Oke, kenapa kalau tinggal kerja tequila di kamar bisa ngamuk-ngamuk dan berantakin kamar? Ya itu semuanya. Oke, tequila nggak bisa dibebasin karena nanti Miguel sendirian di kandang. Oke. Betul. Tequila lebih suka di kamarnya ditaruh makanan, mainan apa biar tenang. Oke. Oke. Ini kalau misalkan di dalam kandangnya sendiri mereka berdua atau? Iya. Soalnya pernah coba nggak apa-apa sih. Soalnya kalau ini kerjanya tidur doang. Kalau bangun paling makan ke tempat makannya. Oh, pantes gitu. Iya, harus dia terus yang ada tapi nggak berhasil. Oke, okay. Miguel udah steril juga. Udah. Tapi semua steril juga memang bawaannya gemuk, gendut. Oke, okay. Terus yang coba lihat perutnya tuh. Aduh ini. Susah jalan nanti loh. Tequila kenapa sejak pindah rumah jadi nakal? Iya. Oke. Berarti di rumah yang lama dia nggak ngamuk-ngamuk kayak begitu? Karena biasanya kan jadi nggak ada kamar ya, jadi bebasin. Tapi rumahnya juga kita kecil banget tadi. Kayak, ya paling dalam 3. Kalau tadi 3, terus ya lebar paling 5, 4 gitu. Tapi dia nggak berantakin apa-apa kalau dulu? Nggak, cuman ada jendela yang dia selalu, sebelah pintu kan jendela. Nah dia selalu standby di situ. Oh, nah apa karena dia selalu ngeliat. Tapi ini kemarin gue hari bebas sih, aku ngecek CCTV dia nggak ada jendela. Cuman tidur doang. Kalau dua-duanya dilepasin? Ah ini dua-duanya kemarin coba dilepasin. Tadi cuma tidur di ujung. Nyebelin banget makanya. Tapi kalau dia dibebasin aku gak takut. Karena dia gak suka kayak gigi. Sebenernya kan apapun emang dari kecil gak suka. Jadi gak apa-apa kalau misalnya dibebasin. Cuma kan kalau Miguel di kandang sendiri pasti rusuh. Pasti bakal ngomong terus. Okay, okay. Malah Miguel yang di jendela nunggu. Oh nungguin. Sebenernya kenapa sih kalian? Lucu ini si tequila mukanya, dua-duanya lucu sih. Oke, ini berarti kita ini dulu ya. Oke, coba ya, kita tequila dulu ya, Kak ya. Tua tequila ya, daripada Miguel. Pindah rumahnya baru kan? Baru September. Baru sebulan. Sebulan lagi gila ya. Tapi September juga akhir. Sebulan. Aku pindah baru tanggal 20. Ya, tadi kita sedang ngobrol sama Tequila. Dia protes ya.
dia protes kenapa gitu, kok ini rumahnya kayak gini sekarang ya, udah ditinggal dikurung karena dikunciin, dulu nggak kayak gitu deh kata dia, kenapa sekarang kayak gini ya, dia pengen balik kayak dulu lagi bebas, dia janji, dia bilang nggak akan ngacak-ngacak, nggak akan ngamuk-ngamuk, Tekila akan tenang, Tekila akan jadi anak baik. Saya bilang, ya kamu kan sekarang pindah rumah sini, kamu nggak mungkin balik lagi ke sana, udah di sini aja nggak apa-apa, dia bilang. Ya, tapi dibebasin ya, kata dia, dibebasin maunya. Dia janji kok, kata dia, mau jadi anak baik. Oke, nanti saya kasih tahu ya ke ini ya, cecinya ya. Ya, terus, tapi kalau nanti dibebasin, nanti Miguelnya gimana? Nanti Pipi sama Pupi sembarangan, kamu gimana? Dia bilang, ya udah, nanti gini aja. Dia pinter loh ini. Kita kira dia sebenarnya dia tuh lebih pintar, lebih pengertian. Kalau ini akalnya banyak tapi di luar prediksi BMKG. ini lebih licik sering. Jadi tadi nanti kalau kamu dibebasin nanti Miguel gimana dalam kandang, nanti dia gimana dok? Miguel juga benarnya mau bebas kok kata dia. Tapi nanti kalau Pim sama Pumnya sembarangan gimana? Nanti aku bilangin kata dia. Nanti aku bilangin, aku kasih tahu kok. Harus behave, harus jadi anak baik, tapi dibebasin ya kata dia. Jangan dikunciin ya kata dia. Ini Tekila ini ya melindungi banget sih Miguel, bukan perempuan melindungi laki. Bukan yang Miguelnya ke ini, tapi Tekila lebih protek. Ada gantungnya dia si Tekila. Iya dia bilang katanya ya di rumah baru ini bilang kurang cocok ya, dia bilang ya. Jadi masih adaptasi lah, saya bilang kamu sekarang rumahnya ini, nggak balik lagi ke rumah yang lama, kamu di sini aja. Kayak gitu. Terus tapi dia masih mau periksa sana sini ruangannya apa kalau soalnya lantai 2 aku juga patuhin, jadi dia nggak bisa naik ke area tangga kamar gitu. Cuman pernah waktu pas open house kebetulan, jadi saudara semua gak ada yang tahu pagarnya dibuka. Wah dia naik masuk semua kamar, pokoknya periksa semua. Terus yaudah pas belum selesai udah aku gendong saya turun ya, terus aku tutup pintunya. Iya dia mau periksain semuanya karena kan ya memang ada gatoknya, jadi dia pengen aman, kalian semua aman gitu ya, termasuk tipnya, termasuk si Miguel, semua aman pokoknya di sini. Gitu. Soalnya sih kalau misalnya di kamarnya kan, pokoknya semua udah di kamar lah, dari mainan dan lain-lain. Nah kalau misalnya aku mikir kalau misalnya aku bebasin dia malam pulang tidur, pasti dia nggak bakalan mau tidur di kasur dari kamar, pasti bakal di tangga area yang kayak setengah gitu, pasti bakal tunggu dan tidur di situ. Ya mungkin sampai jam 2 sih tidur di situ, ntar pas jam 2 aku bisa langsung pasti pas bangun sih dia udah turun ke bawah. Cuman pagi ya setengah 6 gitu udah, jam 6 udah di atas lagi. Iya dia ngejaga jadi. Tapi dia kalau ngejaga dia diem, nggak berisik. Nih bangunin orang. Dia benar-benar konsen, kalau dia ya dia amburadul dia bangun. Cuman apa tapi sih? Tapi dia juga masih kecil sih Miguel. Masa sih udah 1 tahun sekarang masih kecil? Iya. Ada yang mungkin usianya nggak beda jauh, tapi masih kayak benar-benar di otaknya tuh masih kayak bocah gitu. Iya, dia belum beraturan dia. Coba dia nanti. Dia tahu kayak nggak boleh masalah. Iya, pipisnya sembarangan aku dimarahin. Tapi abis itu aku diajak main lagi. Nah, siapa punya salah tuh? Tapi ini Tekila lebih otaknya pintar sih. Dia lebih tanggung jawab gitu. Iya, kalau dia. Kalau kayak gini. Dan dia kalau salah dia juga langsung tahu sih. Ini Tekila sih kalau misalkan di kamar nih dia bilang taruh makanan aja, kalau snack yang biasa dia ini yang biasa dia makan. Makanan sih dia cemilannya kibros yang rangkaian itu. Cuma tuh ini kan rakus banget. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba udah habis sama ini bermangkuk mangkok. Sedangkan yang Tekilanya belum nyentuh gitu. Terus mau diumpetin di mana juga bingung. Paling kalau mau dia dikasih dulu aja, nanti setelah itu si ya Miguelnya nanti dulu, nanti begitu udah kenyang baru deh gitu. Kalau nggak nanti dia makannya dibedain aja, kalau nggak nanti dihabisin sama Miguel. Ntar jadi pas udah kerja aku juga taruh sih satu mangkok, cuma pas pulang udah habis ya udah tahu sih, terus saya bisa mana ini nggak mungkin sama ini soalnya. Ini lebih ini sih nggak apa ya, pikirannya dewasa sih dari segi umur memang lebih gede, tapi dia punya ini apa ya, dewasa gitu loh, kayak bocah tapinya enggak, kayak aku enggak mau gini loh, aku enggak mau dikandangin, aku enggak mau katanya, aku mau kayak rumah dulu aja, tapi
begitu tadi bilang nanti kamu nggak usah dikandangin ya, dibuka pintunya ya, oke katanya, oke kayak gitu aja katanya. Tapi nanti Miguelnya gimana di kandang, bebasin dia, bebasin aja, nanti kalau dia sembarangan gimana, aku bilangin nah, nanti pas mau pergi nih Senin kerja ngomongin, tapi ngomong ke Steki lah, bener loh kamu bilangin loh Miguel ya, inget loh. Mama tidak bisa percaya. Sama, nanti bilangin juga Miguel, yang pintar ya. Nanti Tequila, kamu ikutin omongan Tequila. Seperti itu. Dengar enggak? Aku mau. Ya. Tequila. Ajarin adiknya tuh. Kalau mau denger igalnya dibuang aja ya. Aduh, marah. Pas dia semua. Pakan aku dibuang katanya. Ya, nanti Tequila bantu bilangin ya, bantu bilangin kalau pintunya ya. Nanti di kamar lagi ditutup lagi pintunya. Ya. Itu tergantung Miguel. Banyak-banyak pertama. Kata dia capek amat hidup gue. Iya. Tequila sih baik sih ini nih. Nanti coba ya kita tanya dari sisi Miguel gimana ya.